3, 2, 1, 0 Oke, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di UJM Channel uh, Kali ini kita akan membahas tentang teori gulung dinamo uh, Teori gulung dinamo ini ada beberapa bab ya. secara teori Kita akan membahas uh, satu persatu untuk bab yang kedua, kita akan membahas uh, tentang uh, bagaimana mencari nilai resistansi atau tahanan pada perubahan frekuensi. Ya, oke, okay. dipahami dulu judulnya. Bab yang kedua ini mencari nilai resistansi atau tahanan pada perubahan frekuensi. Oke, okay, begini keterangannya ya: uh, nilai resistansi atau satuannya. Ohm nilai resistansi dari suatu koil berbanding terbalik secara kuadrat terhadap frekuensi yang digunakannya. Kenaikan nilai frekuensi menghendaki penurunan nilai resistansi, sedangkan penurunan nilai frekuensi menuntut kenaikan nilai resistansinya. Gitu ya, terbalik secara kuadrat. Oke, kita simulasikan. Lihat gambar nomor satu ini yang sebelah kiri. Kenaikan frekuensi, panahnya, panahnya ke atas ya. Kenaikan frekuensi berbanding terbalik secara kuadrat terhadap resistansi. Ya, akan berbanding terbalik resistansinya itu turun, tapi secara kuadrat. Nah, lihat yang sebelah kanan nih, gambar sebelah kanan. Nah, penurunan frekuensi. Berbanding terbalik secara kuadrat terhadap resistansi, nah, maka resistansinya itu akan naik secara kuadrat. Nah, di sini kan frekuensinya turun, eh, maka akan naik eh, resistansinya secara kuadrat. Nah, lihat rumus di bawah ini. Nah, inilah eh, rumus untuk mencari nilai resistansi atau tahanan pada perubahan frekuensi. Gitu. Artinya nilai resistansi akan berubah gitu kan Pada perubahan frekuensi Begitu nah, Maka rumusnya adalah seperti di bawah ini Resistansi baru sama dengan frekuensi semula Pangkat 2 dibagi frekuensi baru Pangkat 2 dikali resistansi semula uh, Nilai resistansi akan berubah gitu kan Pada Perubahan frekuensi begitu. Oke kita akan ke contoh soal. Nah contoh soal nih nomor satu. Sebuah coil magnet dengan arus AC 220 volt dan 40 Hz dengan resistansinya adalah 45 ohm. Apabila ingin diubah menjadi frekuensi 60 Hz, berapakah nilai resistansinya? Jawab. Nah ini sederhanakan dulu soalnya ya. Uh, resistansi sebelumnya adalah 45 ohm 220 volt frekuensi 40 Hz nah ini rumusnya resistansi baru sama dengan nah frekuensi semula frekuensi semula adalah 40 Hz pangkat 2 dibagi 60 pangkat 2 dikali 45 ohm. Nah, 45 itu di sini resistansi resistansi sebelumnya. Maka dihasilkan uh, 1600 dibagi 3600 dikali 45 sama dengan 20 ohm. Jadi, resistansi barunya adalah 20 ohm pada voltase 220 volt pada frekuensi 60 Hz begitu Oke kita akan uh, lanjut ke contoh soal nomor 2 Sebuah koil dengan frekuensi 30 Hz dengan nilai resistansi 30 ohm 220 volt akan digulung kembali dengan voltase yang sama. Namun dengan frekuensi 50 Hz, berapakah nilai resistansi yang baru? Oke, lihat kita akan sederhanakan uh, soalnya dulu ya. Nah, resistansi sebelumnya sama dengan 30 ohm pada voltase 220 volt pada frekuensi 30 Hz. Uh, maka lihat resistansi baru sama dengan kembali ke rumus yang awal tadi yaitu frekuensi semula pangkat 2 dibagi frekuensi baru pangkat 2 dikali resistansi semula kita hitung ya oke resistansi baru sama dengan 30 pangkat 2 dibagi 50 pangkat 2 dikali 30 ohm. Nah, sama dengan nah, 900 dibagi 2500 dikali 30 ohm. Maka hasilnya 10,8 ohm. Artinya eh, jadi resistansi barunya adalah 10,8 ohm pada voltase 220 volt pada frekuensi 50 Hz begitu ya kan Oke lanjut ke soal nomor 3 Sebuah koil dengan frekuensi 60 Hz dengan nilai resistansi 50 ohm pada voltase 220 volt akan digulung kembali dengan voltase yang sama namun dengan frekuensi 50 Hz. Berapakah nilai resistansinya yang baru? Oke, okay, kita sederhanakan dulu uh, soalnya. Resistansi sebelumnya sama dengan 50 ohm pada voltase 220 volt dan frekuensi 60 Hz. Maka resistansi barunya sama dengan 60 pangkat 2 dibagi 50 pangkat 2 dikali 50 Sama dengan 3600 dibagi 2500 dikali 50 Sama dengan 72 ohm gitu. Jadi resistansi barunya adalah 72 ohm pada voltase 220 volt pada frekuensi 50 Hz begitu jadi kesimpulannya adalah bila perubahannya sangat jauh sehingga luas penampang koil atau alur untuk koil tersebut tidak dapat menampung jumlah kawat atau sebaliknya, maka dapat membesarkan atau mengecilkan luas penampang kawat dengan catatan resistansi tetap sesuai dengan perhitungan awal. Hal ini tentu akan merubah jumlah lilitan atau panjang kawat disesuaikan dengan resistansi. Begitu mungkin untuk perubahan kawat, nanti kita akan bahas di uh, bab selanjutnya, ya. Oke, okay, cukup sekian untuk bab kedua, yaitu mencari nilai resistansi atau tahanan pada perubahan frekuensi. Oke, okay, sekian dan terima kasih uh, sudah menonton. Uh, nanti kita akan lanjutkan ke bab selanjutnya uh, di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.